Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته صدق الله العظيم معاشر المسلمين وعشرة المؤمنين رحمكم الله في dalam kesempatan ini marilah kita senantiasa untuk memperbanyak mengumandangkan kalimat tahmid kehadiran Allah Taala, seraya kita bersyukur kepada Allah karena telah banyak limpahan nikmat rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita mampu menjalankan semua aktivitas termasuk ibadah Jumat pada siang hari ini. Shalawatullah wa salamu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, bersyukur itu adalah suatu hal yang mesti kita lakukan. Karena dengan bersyukur insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan hati kita, ketenteraman hati kita. Oleh karena itu bersyukur atas rahmat Allah, atas segala nikmat dengan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Masyaallah muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini mungkin masih dalam suasana atau momentum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam surah Al-Isra sendiri dijelaskan bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan juga dilanjutkan perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha. Masyaallah muslimin, mungkin sudah banyak diceritakan, sudah banyak dikisahkan terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ini namun di dalam kesempatan yang berbahagia ini kami langsung menjelaskan peristiwa Mi'rajnya. Karena dengan Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat lima waktu yang sekarang sampai sekarang kita laksanakan itu. Dan di dalam sholat itulah sebagai Mi'rajul mukmin. Kalau Rasulullah melaksanakan Mi'raj dan mendapatkan perintah sholat, maka kita juga bisa mi'raj dengan cara melaksanakan sholat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin sidang jumaah rahimakumullah, di dalam peristiwa itu tentunya kalau terjadi di zaman sekarang mungkin peristiwa itu tidak ada masalah karena
sekarang ini dunia sudah modern, manusia sudah bepergian dengan cara terbang menggunakan pesawat. Bahkan ada pesawat yang cukup canggih, pesawat ulang-alik yang justru bisa menembus ke luar angkasa. Tetapi kalau peristiwa itu terjadi di zaman dulu, 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu, itu sangatlah hal yang mustahil untuk bisa diterima dengan akal manusia pada waktu itu. Karena pada waktu itu orang belum memiliki kendaraan yang canggih seperti sekarang, apalagi terbang bahkan sampai ke luar angkasa. Masalah muslimin, kalau di zaman sekarang insya Allah sudah teknologi semakin canggih dan orang sudah bisa merasionalkan bagaimana keberangkatan atau diberangkatkan Rasulullah oleh Allah itu menuju ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha itu. Masalah muslimin, memang ini hal yang sangat mustahil menurut akal manusia. Namun dengan teknologi canggih yang sekarang manusia sudah bisa menemukan beberapa hal terkait dengan peristiwa itu, termasuk dengan mengetahui berapa kecepatan cahaya yang diciptakan oleh Allah itu dengan cepatnya sekitar 300.000 km per detik itu. Kemudian kalau dijelaskan buruk itu adalah kendaraan secepat kilat, secepat cahaya, insya Allah itu bukan hal yang mustahil. Masalah muslimin, sidang jumlah rahmatullah. Oleh karena itu, peristiwa Mi'raj, yaitu naiknya Rasulullah sampai ke Sidratul Qudus, sampai ke Sidratul Muntaha, ini adalah hal yang sangat penting yang perlu kita renungkan bersama. Masalah muslimin, dijelaskan di beberapa hadis juga bahwa Rasulullah naik sampai ke tingkat 10, di mana di tingkat pertama Rasulullah ditemukan dengan beberapa nabi-nabi dan rasul yang sudah terdahulu meninggal dunia. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Kemudian di langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris. Kemudian di langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun. Dan bahkan sampai di langit yang keenam beliau bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan pada waktu itu malaikat Jibril menunjukkan kepada Rasulullah ada 70.000 orang yang masuk surga, di mana 70.000 itu adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Beliau atau dia 70.000 itu adalah orang-orang yang telah mati syahid berjuang untuk membela agama Islam. Masalah muslimin, peristiwa penting yang sangat perlu kita perhatikan, di mana Rasulullah pada waktu itu sudah ada di tangga langit yang ke-10. Di saat itulah Rasulullah sampai di Hadratul Qudus, maka di saat itulah Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat, bahkan malaikat Jibril yang mengantar mulai dari dunia sampai ke sana, tidak berani naik ke Hadratul Qudus waktu itu. Hanya sampai di Sidratul Muntaha saja. Itu pun dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 13. Allah menjelaskan walaqad ra'auna nazalatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam wujudnya yang asli pada waktu itu
yaitu di Sidratul Muntaha. Masyarakat muslimin, di saat itulah semua malaikat yang ikut mengiringi Jibril hanya sampai di Sidratul Muntaha, tidak berani atau memang tidak diizinkan seperti baginda Rasulullah sampai ke Hadratul Qudus. Nah, masyarakat muslimin, inilah dialog yang paling penting antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membayangkan umpama di sini adalah tempat Hadratul Qudus dan di luar sana itu semua adalah Sidratul Muntaha yang dihuni dengan beberapa malaikat. Maka Rasulullah pun masuk mendekat memberikan salam penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah ucapan, Assalamu'attahiyyatulillah wassalawatu wattayyibah. Attahiyyatulillah wassalawatu wattayyibah, yang artinya segala kehormatan, kebahagiaan dan kebagusan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Rasulullah mengucapkan ucapan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan ucapan, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitu pada rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Masyaallah muslimin, betapa sakral Rasulullah mengucapkan tidak ada semua penghormatan hanya kepada Allah. Begitu juga Allah menyambut penghormatan Rasul dengan segala pemeliharaan pertolongan Allah hanya untukmu wahai Nabi. Masyaallah muslimin, kemudian begitu menjawab atau mendengar jawaban dari Allah, maka Rasulullah itu tidaklah seperti orang yang jumawa, orang yang besar kepala, tapi beliau menyambut ucapan dari Allah itu dengan ucapan yang lain, dengan ucapan beliau, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, semoga perlindungan pemeliharaan itu diberikan kepada saya, tapi tidak hanya kepada saya saja, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga diberikan kepada hamba-hambaku yang soleh. Siapa hamba-hamba yang soleh? Ya semua termasuk kita. Masyaallah muslimin, jadi kita itu sudah didoakan oleh Rasulullah sejak dulu, sejak beliau mikrot di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan umatnya, untuk kepentingan kita semua pengikutnya. Jadi dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, itulah ucapan Rasulullah, itulah balasan yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, sidang jumlah rahimahullah. Kemudian begitu mendengar ucapan yang begitu hebat yang diberikan oleh Rasulullah, maka seluruh malaikat-malaikat yang ada di Sidratul Muntaha tadi yang menyaksikan, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat semua bersolawat kepada Nabi. Semuanya dengan bersolawat kepada Nabi dengan solawat seperti yang ada di dalam solat kita, Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim, dan seterusnya itu sampai innaka hamidum majid.
Masalah muslimin sidang Jumat di Makmumah, itulah peristiwa yang sangat sakral. Sehingga di dalam kita bertahiyat awal maupun bertahiyat akhir, bacaan tahiyat itu adalah bacaan yang mi'rajul mu'minin. Itu adalah bacaan dari hasil mi'rajnya Rasulullah, dan itulah mi'raj kita. Oleh karena itu, kalau membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir, jangan main-main. Benar-benar diresapi apa artinya bacaan itu. Karena itu oleh-oleh yang paling hebat, yang tidak ada manusia yang bisa mendatangi sampai ke langit ke-10 seperti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dialog itu sekarang dijadikan bacaan doa pada waktu kita tahiyat, tasyahud awal maupun akhir. Masyaallah muslimin sidang jumat. Oleh karena itu Isra Mi'raj itu bukan peristiwa main-main. Momentum yang sangat penting yang harus kita pahami. Dan itu harus kita lakukan setiap kita melaksanakan sholat, di mana di dalam bacaan tasyahud itu, maka kita benar-benar harus camkan artinya dengan baik-baik. Mulai dari awal, attahiyatulillah wassalawatu wattayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dalam dialog itu jelas, di sana adalah sesuatu yang sakral yang pada waktu itu dilakukan oleh Rasulullah dan Allah Sang Maha Pencipta yang diabadikan di dalam sholat kita. Jadi sholat kita itu adalah dialog antara kita dengan Allah, terutama di dalam tahiyat itu. Dan itulah mi'rajul mu'minin. Kapan kita bisa sholat dengan mi'raj menuju kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mau mengilhami apa yang telah, peristiwa yang telah dilakukan oleh Rasulullah di dalam mi'raj itu. Masyaallah muslimin sidang jumat rahimakumullah. Oleh karena itu mudah-mudahan di dalam hal ini kami mengingatkan kepada jamaah semuanya, ayolah kita gunakan sholat kita sebagai mi'rajul mu'minin. Mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal bahwa dialog itu benar-benar terjadi antara seorang hamba yang bernama Muhammad Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini akan diberikan hidayah oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah sholat dengan penuh khusyuk, penuh tawadhu, karena itu adalah mi'rajul mu'minin kita. Terutama di dalam bacaan-bacaan sholat itu, kalau bisa mari kita camkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga sholat itu benar-benar khusyuk, tidak berpikir kesana kemari. Sholat itu benar-benar khusyuk karena kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu benar-benar khusyuk karena kita berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani yakum bima fi wahdati aqul qul hadza wa astaghfirullah wa atubu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayyuhan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah semin marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan jalan yang lurus kepada kita. Kita bisa melaksanakan semua perintah-perintahnya, terutama di dalam perintah sholat ini kita bisa laksanakan dengan khusyuk sebagai rajul mukminin kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat rabbul hajat. Allahumma anna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah ya qalbal qulub sabit guru mengadat ini mahmal sunna taqwa wal istiqomah wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syaqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqatil maut wan najina minan nar wal 'afina fi syaqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa innal jannata ma'a al-abrar ya rabbal 'alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.